Dek TV KPM. Baik, sekarang kita nak mengetahui bagaimana caranya kita nak mengukur sudut. Oh. Okey. Kalau sebentar tadi kita dah tahu bentuk-bentuk poligon sekata. Yeah. Sekarang kita nak mengukur sudut yang ada dalam bentuk-bentuk poligon itu tadi. Okey. Okay. Tapi yang paling penting, paling utama kita kena tahu dulu apakah alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut. Okey. Baik, alat yang kita akan gunakan ialah protractor. Dekat sebelah cikgu ni ada. Okey, baiklah. Okay. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut. Baiklah. Kita boleh saksikan di pada skrin kita. Okey, pada protractor kita, kita ada yang pertamanya skala luar. Maksud skala luar, bahagian yang berada di bahagian luar sekali. Kemudian kita ada skala dalam, yang berada di bahagian dalam. Okey, kita akan tengok bacaan nombornya dia bermula daripada sifar sehingga 180 darjah. Yeah. Kemudian kita ada yang paling penting sekali, pusat protraktor yang berada di tengah-tengah ni. Okey, pusat protraktor ini adalah titik di mana kita akan meletakkan sudut kita, kan? Okey, kemudian satu lagi bahagian komponen yang paling utama, paling penting dalam protraktor ni ialah garis asas. Yang mana garis asas ini akan menentukan sama ada bacaan skala sudut kita ni betul ataupun tidak. Okey. Baik, okay. Syang, jom kita cuba kita nak tengok dekat sini sudut yang ada pada hari ini. Okey, cikgu. Okey. Baik, Syang. Kita ke papan putih ke? Ya, mari kita ke papan putih. Okey, baik. Ini saya serahkan kepada Sean. Okey, terima kasih cikgu. Okay, baik. Baik, kita ada kalau di sini kita ada dua bentuk poligon kita. Tapi kita mulakan dengan bentuk yang pertama. Baik, apa bentuk nama poligon kita ni yang pertama ni? Mungkin rakan-rakan kita, murid-murid di atas talian kita boleh bantu saya apa namanya poligon yang ada tertera pada papan putih kita sekarang ini. Yang di cikgu paparkan ni. Siapa nak bantu cikgu ni? Siapa? Oh, Ifan angkat tangan. Okey, Ifan. Apakah nama bentuk poligon kita ni? Pentagon. Pentagon. Betul ke pentagon ni, Syam? Pentagon ada lima bucu kan, Ego? Pentagon ada lima bucu. Yang ini ada berapa, ya? Saya cuba kira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, Ego. Ada enam bucu. Siapa yang boleh bantu kita ni? Bantu Ifan dan kawan-kawan kita ni. Okey. Amsyar. Okey, Amsyar. Berapa Amsyar? Apa namanya Amsyar? Hexagon. Hexagon. Hexagon ada berapa bucu, ya? Enam. Enam bucu. Betul ke yang ada enam bucu ni, Amsyar? Adalah, Ego. Ada enam. Ya, betul. Bagus, Amsyar. Okey. Bagus juga pada Ifan kerana mencuba. Jadi kita akan bagikan ganjaran pada mereka berdua, ya, Amsyar. Ya. Okey, boleh. Okey, baik. Jadi ini ialah bentuk hexagon. Bagaimana kita nak kenal pasti sudut bagi hexagon ni. Baik, okay. Abang Sean. Tadi saya dah maklumkan, kita ada pusat protector. Ya, kita ada garis asas protector. Skala dalam dan skala luar. Ya. Baik, sekarang kita nak ukur sudut pendalaman bagi sudut A. Ini sudut A bahagian sinilah. Kalau kita tengok di skrin, kita ada labelkan A. Sekarang kita nak labelkan sudut di bahagian sini. Di bahagian sini, Ego? Ya. Okay. Bagaimana, Abang Sean? Okay. Mungkin murid-murid yang berada di rumah juga, kalau ada yang bersedia dengan protector, boleh bersama-sama. Cuba kita ukur. Macam ni ke, Ego? Saya tak macam ni. Maknanya dia sama dengan garisan yang ada kat sini. Betul tak? Adakah betul macam tu cara penggunaan dia? Bukankah, Ego? Baik, yang pertama, cubaan yang baik untuk Abang Sean. Okey, murid-murid atas talian kita ada yang mencuba tak? Bagaimana sebenarnya? Mungkin kalau dia dah mencuba terlebih dahulu, boleh bagi tahu dengan kami. Okey, baik. Yang pertama sekali, pastikan pusat protector berada pada sudut yang kita nak ukur. Maknanya yang ni. Ini pusat ni, Ego. Ini pusat sudut yang ni, Ego. Ya, betul. Okey, maknanya kena ada dekat sinilah, Ego. Ya, okey. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, kita kena pasti garis asasnya mesti lurus dengan garisan tak tapaknya yang kita nak ukur tersebut. Garis asas yang ini, Ego. Ya. Ini garis asas dia, ya. Kena sama. Okey, maknanya yang ni bucu dia. Okey, letakkan di pusatnya. Okey. Okey, kemudian
dia garisnya adalah lurus. Macam ni betul ke itu? Ah, ya, betul. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Majlisan. Yeah. Yang ketiga, kita kena pasti juga kita nak mengukur menggunakan skala dalam ataupun skala luar. Macam mana ni? Okey, kalau sudut kita nak kena pasti sudut yang berada di bahagian dalam, bermakna kita menggunakan skala yang berada di bahagian dalam. Sebab sudut ini berada di bahagian dalam, kan? Ya. Jadi, kita gunakan skala yang berada di bahagian dalam. Okay, kalau sudut itu berada di bahagian sebaliknya, jadi kita akan gunakan skala yang berada di luar. Okey, baik. Sekarang kita tengok di sini. Okey. Bermula daripada sifar. Yeah. Kita tengok sini, ya. Di sini bermula daripada sifar. Di kita tengok yang bahagian dalam. Jadi di mana dia berakhir? Macam bermula daripada sifar. Di mana sudut ini berakhir? Dekat sini, Igo. 120. Dekat 120. Murid-murid atas talian, kita dapat sampai berapa sudutnya? Dekat sama? Ya, okey. Ya, dapat 120. Hebat murid-murid kita. Okay. Baiklah anda semua. Baik, kalau kita tengok di sini. Kita boleh tengok dari paparan skrin. Bermula daripada sifar sehinggalah 120 darjah yang berada di dalam skala dalam. Yang berada di skala luar. Ini kalau bentuk heksagon. Baik, bagaimana pula kalau kita tengok untuk bentuk kita yang kedua ni? Okey, baik. Begitu juga dengan murid-murid yang berada di atas talian. Kita buat sama-sama. Mungkin Abang Syuan, kalau tadi saya bantu dan bimbing. Sekarang kita nak serahkan sendiri kepada murid-murid kita yang berada di atas talian. Cuba murid-murid kita berada di atas talian, kena pasti berapa nilai sudutnya bagi segi tiga sama sisi kita. Sambil-sambil tu, sambil-sambil murid kita sedang mengukur tu, okay, Abang Syuan pun sama. Boleh kita teruskan. Sebab tadi saya banyak silap, tapi saya belajar daripada kesilapan saya. Okey, di sini macam tadi kita kena ada pusat dia dekat ni. Dekat sudut yang kita nak ukur lah. Okey, betul. Yang seterusnya pula kena tengok garisan. Garisan yang ini, Igo, sama ke tak? Nampaknya dah sama dah, Igo. Dan saya rasa daripada ini, kita nampak daripada sifar hingga ke sini. Maknanya kita guna skala dalam, Igo. Ya, kita guna skala dalam. Tapi mungkin kita boleh tanya murid-murid yang ada dalam talian, apakah jawapan mereka? Nampak tadi mereka begitu tekun tadi. Nampak Amsyar, Irfan. Okey, ada siapa antara keempat-empat ni? Siapa yang nak bantu ni? Sekarang masing-masing mewakili satu bintang ni. Okey, siapa dalam kalangan kita yang nak ni? Berapa sudut yang dia dapat? Ya, siapa yang nak cuba boleh angkat tangan. Ni Igo. Amsyar angkat tangan. Amsyar, okey Amsyar. Berapa sudut yang Amsyar? 60 darjah. 60 darjah. Betul ke Abang Syah? Okey, 60 darjah. Cikgu, sama dengan saya. Sama. Baik, cuba kita buat pengesahan. Adakah jawapan Amsyar ini betul ataupun tidak? Jawapan yang tertera di skrin bagi sudut ini ialah 60 darjah. Jadi jawapan Amsyar ialah betul. Okey, cikgu. Saya lekatkanlah ganjaran untuk murid ini. Sebentar tadi Ifan dah dapat 1 dan Amsyar dah dapat 2. Baik. Jadi, ada satu lagi kita nak murid-murid kita cuba kena pasti. Sementara Abang Syuan tengah berikan carta ganjaran tu tadi. Okey, kita tengok dekat sini sekarang ni Amsyar dapat 2, Abang Syuan. Amsyar dapat 2. Okey, Amsyar tengah mendahului. Sekarang ni kita nak bagi berlaku adil kepada semua murid-murid kita. Ada satu soalan bonus yang tertera pada skrin. Berapa sudut pedalaman bagi bucu D ni tadi? Okey, berapa murid-murid kita mungkin boleh lihat bentuk segi empat sama yang berada? Berapa agaknya sudut yang ada pada yang tertera pada skrin sekarang ini? Okay, siapa? Kita beri peluang kepada semua, siapa yang tahu jawapan dia ataupun dah dapat jawapannya angkat tangan. Okay, siapa? Boleh mencuba saja, tak apa. Salah tak menjadi masalah. Yang penting kita ada keberanian untuk mencuba. Ya, betul. Siapa nak cuba? Ifan nak cuba. Ifan angkat tangan. Malu-malu Ifan angkat tangan. Ya. Okey, Ifan. 4. 4? Betul ke 4 kalau kita menggunakan tu? Okey, tak apa. Cubaan yang baik. Lagi kalau ada murid-murid kita yang nak mencuba, berapa bacaan sudut kita bagi segi 4 sama ni? Berapa rasanya? Kerja siapa yang boleh bantu?
Ada sesiapa yang boleh membantu? Tak ada, masih lagi mencari. Okey. Okey. Amsyah angkat tangan. Amsyah angkat tangan. Okey, berapa? Berapa Amsyah? 90 darjah dan betul. Betul. Dapat bintang lagi. Dapat bintang lagi. Bintang untuk Amsyah. Okay, baiklah. Sebenarnya okey, satu cubaan yang sangat baik. Okey. Baik, sebenarnya kalau kita kena pasti bahagian protraktor kita ni yang ada pada kita ni, dan memang pada separuh ini kita akan dapati bacaannya ialah 90 darjah, dan kalau dia terbuka luas dia punya satu sudut ni ialah 180 darjah. Jadi kalau separuh dia ialah 90 darjah. Didik TV KPM.